لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين إلى قوله كتب الإمام حجة الإسلام الغزالي قال سيدنا الإمام عبد الله الحداد رضي الله عنه أكب على مطالعة كتب الإمام الغزالي فإنها في الكتب كالخصار في الطعام بل أعلى من ذلك فإن الطعام إذا لم تشتهيه تركته إلى وقت آخر وهذه لا يستغنى عنها بحال لأنه جمع فيها الشريعة والطريقة والحقيقة ومواريث السلف وقد رأى بعضهم بعدما صنف الإحياء الشيطان وهو يحث على رأسه التراب فقال له ما بالك قال صنف في الإسلام كتاب أخشى أن الناس يتبعونه وقال سيدنا الإمام أحمد بن زين الحبشي نفع الله به إذا قال الإمام حجة الإسلام قولا فلا يلتفت إلى قول من خالفه وكفى بما قاله حجة لصاحبه لكونه إمام الفقهاء والصوفية انتهى من قرة العين. Di pertemuan sebelumnya menjelaskan dan menerangkan keutamaan, keistimewaan, kelebihan daripada kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kali ini menjelaskan kelebihan, keistimewaan kitab-kitabnya Al-Imamul Ghazali. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Karena Al-Habib Abdullah Haddad setelah zamannya Imam Ghazali, sehingga beliau berkomentar tentang kemuliaan, keistimewaan kitabnya Imamul Ghazali. Berarti beliau membacanya. Memang kitab-kitabnya Imamul Ghazali ini tidak pernah ditinggalkan oleh para aulia yang hidup di zaman Imamul Ghazali atau bahkan yang setelahnya. Dari kitab yang kecil yang dikarang oleh beliau sampai kitab-kitab yang besar. Kalau para aulia membacanya, bahkan melazimi dan mengistiqomahkannya, maka kitab itu menunjukkan kemuliaannya. Pasti terdapat di dalamnya keistimewaan yang sangat luar biasa yang perlu diambil oleh siapapun orang yang membacanya. Gambarannya gini, kalau kita tahu di satu tempat, bila kita gali, kita akan mendapatkan emas ataupun permata. Pasti kita tidak akan meninggalkannya. Kita akan menggalinya. Kita akan gali. Kenapa? Di dalamnya ini ada emas, ada permata.
seperti batu bara itu, dikeruk, dikeruk, dikeruk dari tanah datar sampai lubang. Bahkan mobil yang besar terlihat kecil. Kenapa? Begitu dalamnya. Karena terus batu bara diambil, terus digali, terus digali, terus digali, enggak berhenti. Karena batu bara itu digali, enggak mau mereka satu tahun galian entek, enggak mau. Sehingga sebelum dibeli tanahnya atau sebelum digali, mereka ngecek dulu ini akan berjalan berapa puluh tahun, baru mereka beli atau mereka gali dengan target. Oh, berjalan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun digali. Tapi kalau hanya setahun, enggak mungkin digali. Rugi. Enggak untung. Lah kitabnya Imam Ghazali ini terus digali dengan dikaji. Enggak pernah berhenti mereka. Enggak pernah berhenti. Hatam diulangi, hatam diulangi, baik itu Bidayatul Hidayahnya, baik itu kitab Ihya'nya dan yang lain sebagainya, hatam diulangi, hatam diulangi. Kenapa? Terus mendapatkan rahasia yang tersembunyi dalam kitab tersebut. Keistimewaan yang ada. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau berkata, "Pak, ukibba ala mutalaatil kitab Al-Ghazali." Aku habiskan waktuku untuk menelaah kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi dihabiskan waktunya atau banyak dari waktunya untuk menelaah. Menelaah itu ya apa sih? Menelaah itu bukan hanya sekedar membaca. Jadi apa yang dibaca itu difahami, kemudian dicocokkan dari kitab-kitab yang lain, baik itu dalam ilmu fikihnya ataupun ilmu tasawufnya. Lihat dari Al-Qur'annya, hadisnya, itu menelaah. Seperti orang mau jadi profesor, dia harus memiliki karya. Lah untuk membuat karya, dia terus menguji ini dengan ini bagaimana jadinya, kalau ini dengan ini bagaimana. Nah, kemudian menjadikan hasil karya, baru diangkat menjadi profesor. Kalau enggak menjadi profesor, atau bikin karya gagal, enggak jadi profesor, harus jadi, harus berhasil, baru menjadi profesor. Lah Imam Al-Haddad ini menelaah kitabnya Imam Ghazali, bukan satu kitab, tapi banyak kitab. Dari Bidayahnya, dari Ihya'nya, atau daripada Arba'in Al-Asalnya dan yang lain sebagainya, ditelaah. Jadi baca dengan faham, kemudian menelaah, membuka dari kitab ke kitab untuk menyesuaikan. Bahkan beliau mengatakan apa? Fa innaha fil kutubi kal khusar fit ta'am. Kitab-kitabnya Imam Ghazali ini diibaratkan lauk pauk dalam makanan. Lauk pauk. Jadi kalau kita makan nasi tok kan kurang sempurna, kurang nikmat. Walaupun kenyang tapi kurang nikmat. Kita pasti akan nyari apa? Lauk pauk. Walaupun itu minimalnya tahu tempe. Walaupun itu minimalnya tahu tempe, kita akan merasakan ada kenikmatan yang berbeda daripada hanya nasi. Apalagi kalau nasinya itu bukan nasi biasa, nasi kebuli atau nasi mandi dengan daging misalnya. Wah, nikmat. Nikmat. Sama kalau kita belajar,
tanpa kitabnya Imamul Ghazali, walaupun hanya satu di antara kitab-kitabnya, berarti seperti makanan tadi itu kita makan hanya nasi putih, kurang nikmat, kurang sempurna. Perlu kita isi walaupun hanya satu-satu dari kitabnya Imamul Ghazali. Bahkan katanya beliau a'la min dzalik, bahkan lebih tinggi, lebih istimewa daripada makanan. Kalau makanan itu ada kemungkinan apa? Ditinggal. Fa inna ta'am idza lam tashtahi taraktahu ila waqtin akhar. Karena makanan ketika kita enggak nafsu, kita akan apa? Kita akan tinggal. Kita enggak akan memakannya. Walaupun itu yang nikmat. Sate. Ketika kita enggak selera makan, kita akan tinggalkan. Rawon, soto, pecel dan lain sebagainya. Ketika enggak selera, kita akan tinggalkan makanan. Tapi kitabnya Imam Al-Ghazali enggak bisa. Jangan sampai ditinggal. Selera tidak selera kamu mestinya membacanya. Jangan ditinggalkan. Karena apa? Dibutuhkan selalu. Karena kitabnya Imam Al-Ghazali itu dibutuhkan selalu. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya, karena kitabnya Imam Al-Ghazali ini menggabungkan di dalamnya syariah. Syariat ada. Kalau kita baca kitab Ihya, di situ diterangkan tentang wudu. Di situ diterangkan tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Bahkan rahasia-rahasia daripada wudu, sholat, zakat dijelaskan oleh Imamul Ghazali. Berarti ada syariah, ada tariqah, ada haqiqah. Terkumpul. Begitu juga mawarits salaf, warisan-warisannya salaf. Jadi ada syariah, tariqah, haqiqah dan warisan-warisannya para salaf. Semuanya terkumpul di dalam kitabnya Imamul Ghazali. Ya. Karena itu diceritakan setelah Ihya dikarang oleh Imamul Ghazali, setelah kitab Ihya dikarang oleh Imamul Ghazali, setan itu gelundung-gelundung itu, atau menaruh kepalanya di tanah. Ada seorang aulia yang bermimpi melihat setan setelah Ihya dikarang, kepalanya itu ditaruh di bawah tanah. Kayak nyesel gitu. Nyesel, takut setan. Akhirnya ditanya oleh aulia tersebut dalam mimpinya itu, ditanya, "Ma baluk, kenapa kamu ini? Ada apa denganmu?" Katanya setan, "Sunnifa fil Islam kitabun. Akhsha annannas yattabi'una." Dikarang dalam Islam satu kitab yang aku khawatir orang-orang mengikutinya. Nah, mengikuti berarti apa? Membaca, memahami, mengamalkan. Aku khawatir orang-orang mengamalkan kitab tersebut. Karena apa? Dilihat isinya luar biasa. Dorong orang untuk melakukan ibadah, ketaatan itu sangat hebat. Ibarat tendangan itu enggak ada yang mengalahkan sudah, kecepatannya. Cepat, banter tendangannya. Luar biasa. Lah setan khawatir. Ini support yang luar biasa ini isinya ini. Makanya kalau orang istiqomah menghadirinya aja, dia akan memiliki perbedaan dari yang lain. Apalagi kalau dia memahami dan mengamalkan, wah tambah beda dari yang lain. Tambah beda, menghadirinya itu, walaupun enggak paham. Tapi kalau enggak, walaupun baca terjemahannya khatam 100 kali, pancet, pancet. Kenapa? Terjemahan. Yang menerjemahkan, wallahu a'lam siapa orangnya, benar atau enggak, enggak tahu. Sesuai dengan maksudnya atau tidak, ya juga enggak tahu. Karena itu minimal kalau enggak ngerti hadir aja sudah.
Jangan tuh anak cinta ihya, cinta, cinta itu kalau enggak pernah megang, enggak pernah menghadiri atau menghadiri cuma sesekali bukan cinta. Cinta itu selalu. Kalau naik turun pasang surut bukan cinta itu, ekonomi itu. Pekerjaan itu pasang surut, laut itu pasang surut. Cinta itu kalau cinta mestinya bertambah bukan menurun. Kalau menurun berarti bukan cinta asalnya. Ada sesuatu yang diinginkan. Kalau cinta enggak mungkin menurun, akan terus bertambah. Para sahabat Nabi mencintai Nabi, apakah menurun? Enggak, bertambah. Tapi kalau cinta itu menurun, dia pasti ada tujuan, bukan cinta, ada tujuan. Karena tidak tercapai akhirnya dia menurun, menjauh dan meninggalkan. Nah, berarti ada tujuan. Nah, itu kitabnya Imam Al-Ghazali, setan takut. Ketika dikarang setan takut sudah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi, murid daripada Al-Habib Abdullah Haddad. Beliau berkata apa? Idza galal Imam Hujjatul Islam gaulan fala yatafat ila gali man khalafahu. Sudah. Kalau Imamul Ghazali sudah menyatakan tentang sesuatu ini A. Ya. Sudah. Beliau enggak tertarik dengan perkataan yang lain sudah. Mau ada yang ngomong B, mau ada yang ngomong B, C, enggak. Sudah. Yang dipegang perkataannya Imam Al-Ghazali. Yang dianut, yang diikuti perkataannya Imam Ghazali. Sekalipun orang mengatakan ini, orang mengatakan itu, enggak, sudah. Enggak tertarik dengan perkataan yang lain atau pendapat yang lain, sudah. Pendapatnya Imam Al-Ghazali yang dipegang. Dan itu sudah menjadi cukup menjadi bukti bahwa beliau Imamul Ghazali ini Imamul Fuqaha wa Sufiyah. Beliau adalah pemimpinnya Fuqaha, yaitu orang-orang yang mengerti ilmu fikih dan para Sufiyah. Dua-duanya dapat, beliau adalah faqih, beliau juga Sufi. Maka apalagi yang dicari coba? Kalau beliau sudah menyatakan pendapat ini, ya berarti bukan mengucapkan misalnya pendapat dalam ilmu fikih, wah karena Imam Ghazali ini bukan faknya dalam ilmu fikih, faknya dalam sufi, enggak, beliau dikatakan Imamul Fuqaha. Beda sekarang kalau ada dokter umum dengan dokter spesialis. Dokter umum menyatakan seperti ini, seperti ini, dokter spesialisnya menyatakan seperti ini. Lah kita harus mengikuti yang mana? Yang spesialis. Nah, sedangkan ini bukan spesialis umum. Yang spesialis yang kita ikuti. Lah Imam Al-Ghazali ini spesialis dalam ilmu fikih, spesialis dalam ilmu sufiyah. Maka ketika beliau berpendapat, ya sudah cukup bagi kita untuk memegang pernyataannya Imamul Ghazali. Karena itu kita harus belajar membaca dan meningkatkan memahami daripada kitab-kitabnya para aulia kita seperti Imamul Haddad dan juga Imamul Ghazali. Masih banyak ini keterangan daripada para ulama, para aulia tentang kemuliaan kitab-kitabnya Imamul Ghazali khususnya Ihya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajarinya, memahaminya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita baca dan kita fahami. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.